Ramadan Al-Mubarak dianjurkan oleh Tabung Haji Yayasan Tabung Haji dan kerjasama dengan Biro KDP ini akan diteruskan. Kita akan pergi jelajah seluruh negara tanpa mengira fahaman politik. Kita nak merentasi fahaman politik. Jadi usaha ini akan diteruskan. Ini adalah parlimen kedua untuk negeri Selangor. Selepas ini kita ada seluruh negara. Daripada Selangor sampai ke Johor, Johor sampai ke Perlis, Perlis sampai ke Sabah dan ke Sarawak. Kita akan pergi ke seluruh negara. Setakat ni kita sasarkan 50 parlimen. Tapi selepas ni kita tengok bagaimana keadaannya. Dan kalau perlu kita akan tambah. Dan ataupun kita akan bekerjasama dengan pelbagai GLC-GLC yang lain untuk sama-sama dengan kita dalam usaha. Program ni mudah. Kita meletakkan duit ni kepada Tabung Haji, iaitu cawangan di sini. Dan kita minta senarai daripada JKM, kita minta senarai daripada semua pihak termasuk UMNO. Dan kita akan bagi seramai 1,000 orang atau pulang kepada parlimen tersebut. Kalau dia nak bagi RM100 seorang, dapat 3,000 orang. Nak bagi RM150 terpulang kepada situasi keadaan di tempat masing-masing. Macam di sini hari ini Datuk Lehman telah pilih 3,000 orang untuk dapat RM300. Jadi kita dah selesai, tak sampai sejam selesai kita bagi sebanyak RM300,000 diagihkan kepada semua. Dia ada dua, di antara hasnaf dan sumbangan. Hasnaf 50%, 50% yang sumbangan UMNO tu adalah untuk mereka-mereka yang menerima sumbangan. OKU, warga emas, ataupun ibu tunggal dan sebagainya. Yang hasnaf tadi, separuh. RM150 tu memang mesti wajib golongan hasnaf yang menerima. Jadi maka dengan itu, kita dapat agihkan kepada banyak pihak dan semua pihak bukan termaktub dalam kumpulan hasnaf saja. Hasnaf separuh dan juga kumpulan menerima sumbangan yang dah dalam sistem Datuk Sulaiman, yang dah dalam sistem JKM, kita boleh berikan sumbangan. Ini adalah untuk meringankan beban dalam bulan Ramadan. Puasa kedua kita dah mula jelajah. Jadi kita anggapkan sebelum puasa 27 kita dapat selesaikan seluruh negara. Dan Alhamdulillah saya lihat rakyat ramai menerima dan mereka seronok. Ini adalah salah satu kaedah dalam bulan Ramadan ini. Kita turun padang, Tabung Haji sendiri turun padang bersama-sama dengan kepimpinan. Mana-mana kepimpinan, kita tidak memilih kasih ataupun fahaman politik. Ini sempadan politik, kita tidak termaktub hanya beberapa parti je kita buat. Kita buat ke seluruh negara. Ini sumbangan ini akan diusahakan dan diteruskan, insyaAllah.